Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku meringkus dua pelaku pemalsu sertifikat tanah di Kota Namlea Kabupaten Buru. AB serta FS, dua pria asal Namlea, Kabupaten Buru akhirnya diringkus polisi. Mereka diringkus di Kota Namlea setelah sekian lama diincar. Kedua pelaku kemudian ditahan di Mapolda Maluku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. AB dan FS memalsukan sertifikat tanah milik ahli waris tanah di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Belakangan terungkap, AB dan FS menjual tanah di Kota Namlea, Kabupaten Buru, kepada orang lain. Selain menahan dua tersangka, polisi masih mengejar satu tersangka buron berinisial SG. Tim liputan melaporkan dari Ambon.